Oke, berarti kalau 60 lead yang masuk di WhatsApp, 30 pembeli. 30 kali 100 ribu, 3 juta. Sekarang alhamdulillah udah bisa omset 1 juta per hari. Profit bersih yang didapatkan adalah 42.160.597 dalam 1 bulan. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Jose Rizal. Di video kali ini kembali saya hadir buat teman-teman semua karena begitu banyak pertanyaan yang masuk bertanya, "Coach, kenapa sudah tidak pernah update video di YouTube? Coach, kenapa sudah tidak pernah update video terbaru, strategi terbaru?" Ternyata banyak subscriber dari channel ini, channel saya, yang mensupport dari channel ini, teman-teman ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah subscribe channel YouTube saya. Dan kemarin, beberapa bulan kemarin sudah mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Harapan saya apa yang saya berikan di video di channel ini ya, teman-teman bisa mendapatkan insight-insight terbaru mengenai digital marketing, khususnya Facebook Ads, dropship, landing page, email marketing, teknik closing, dan berbagai macam nanti materi digital marketing yang akan saya update. Nah, beberapa hari terakhir ya, ini kita masih di pandemi COVID-19 ya, kita berharap cepat selesai dan kita sudah masuk yang namanya new normal ya. Banyak yang bertanya mengenai, "Coach, gimana mereka, teman-teman yang lain itu bisa menghasilkan 1 juta per hari, bahkan ada yang lebih jutaan per hari. Itu gimana caranya?" Oke, saya kasih videonya dan saya kasih gimana caranya, teman-teman ya. Yaitu lewat video strategi 1 juta per hari. Istilahnya strategi 1 juta per hari ini adalah bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan 1 juta per hari dari teman-teman berbisnis online, khususnya menggunakan Facebook Ads dengan metode dropship ataupun punya produk sendiri ya. Nah, itu saya akan beritahukan di video kali ini. Oke, sebelum saya lanjut kepada teman-teman semua bahwa apa yang akan saya sampaikan di video kali ini, selalu saya mengawali dengan sudah pernah dibuktikan oleh teman-teman yang lain atau member kelas. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, ada member yang gabung dulu, dia gaptek pemula. Dia mau menghasilkan 500 ribu per bulan aja sulit, teman-teman. Tapi ketika dia gabung di kelas online, ya, ada di VIP 5, ya, dulu 500 ribu aja susah banget. Sekarang, alhamdulillah, udah bisa omset 1 juta per hari. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman lihat juga ini masih di VIP 5. Ya, ini adalah VIP, grup VIP, di mana tempat member kelas online berada. Mereka sharing, mereka berproses sharing di sini. Dan saya juga sering coaching mereka di sini. Ada yang mendapat omset 1,3 juta sehari, ya. Oke, ini ada salah satu member ya teman-teman ya, dan mereka saling memotivasi ya. Anda lihat nih chat WhatsApp yang masuk, jadi masih dari landing page, kemudian masuk ke WhatsApp, kemudian diolah dengan teknik closing sehingga bisa menghasilkan penjualan. Ya, ini adalah barang-barang mereka. Kemudian juga ini ya, ada salah satu member di VIP 4, di mana targetnya adalah 1 juta per hari. Nah, tadi 1 juta per hari, saya mendapat kabar di mana member itu saya haruskan untuk konsultasi di WhatsApp ya, jadi ada aturan untuk harus konsultasi bagaimana progres iklannya agar bisa dioptimasi bareng-bareng. Ini ada satu member yang dia di bulan kemarin ya, bulan Mei 1-31 Mei 2020, teman-teman lihat dia menjual produk yang profit marginnya 100.000 per produk ya. Kemudian dia di sini teman-teman lihat bisa mendapatkan closingan 519 pitches, di mana total proses pembayaran yang dimulai dari matrix, nanti saya akan bahas matrixnya ini sebentar nanti ya, 1083 initial checkout, 519 yang closing, dan omset kemarin itu 77.331 sekian, dan profit 51 juta sekian, dan net profit atau profit bersih yang didapatkan adalah 42.160.597 dalam 1 bulan di masa pandemi loh teman-teman ya. Jadi kalau strateginya benar, konsultasinya benar, di masa pandemi pun teman-teman bisa menghasilkan. Karena kenapa? Ya, teman-teman harus tahu bagaimana caranya atau triknya mengoptimasi campaign Anda Facebook Ads di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang saya langsung aja, apa sih caranya dan bagaimana awalnya kita bisa menjual atau menghasilkan yang namanya 1 juta per hari dari Facebook Ads, dropship, landing page. Kita juga misalnya bisa collab sama email marketing, teknik closing ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah teman-teman harus menjual produk laris dengan margin Rp100.000 ya. Produk laris dengan margin Rp100.000. Nah, sebelum saya jabarkan seperti apa itu, teman-teman harus mengetahui dulu 3 produk laris. 3 produk laris yang cocok teman-teman mainkan di masa COVID-19. Ya. Yang pertama adalah produk solusi. Nah, produk solusi ini selalu dalam setiap video saya, kalau teman-teman lihat saya nge-YouTube dari awal, ya,
kasih materi video di YouTube ya, teman-teman, saya selalu membahas bahwa segala sesuatu itu bisnis awalnya dari masalah, kita menyelesaikan masalah orang lain. Makanya produk solusi ini adalah produk yang bisa saya katakan evergreen atau dibutuhkan sampai kapanpun. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah, dan selama masalah itu tetap ada di dunia ini, itu tetap akan dibutuhkan, teman-teman ya. Jadi produk solusi ini adalah produk yang dibutuhkan karena menyelesaikan satu masalah. Nanti saya berikan contohnya sebentar nanti. Yang kedua adalah produk hobi. Produk hobi, diburu karena hobi. Walaupun mungkin tidak terlalu penting, tetapi ya karena hobi, ya orang butuh. Orang buruh gitu loh. Pernah nggak Anda karena hobi sesuatu, Anda nggak butuh-butuh banget, tapi karena emang Anda hobi, bahkan mungkin maniak contohnya dalam tanda kutip, Anda beli gitu loh. Makanya kenapa saya katakan produk hobi salah satu produk yang saya katakan bisa Anda mainkan, dan itu di apa niche yang bisa Anda scale kalau menggunakan Facebook Ads. Itu yang kedua ya, produk hobi ya. Yang ketiga adalah produk custom. Produk custom ini adalah produk yang tampil unik, tampil berbeda, jarang, limited gitu loh. Orang kan pada dasarnya, apalagi generasi milenial ya teman-teman ya, mereka mau berbeda daripada teman-teman yang lainnya. Di saat mereka bareng-bareng, wah saya beda, saya punya di custom, saya punya jarang gitu. Gak semua orang sama gitu kan. Nah, produk custom ini adalah produk, salah satu produk atau kategori yang saya katakan bisa di scale, artinya bisa kita bisa bermainnya panjang di niche tersebut ya. Nah, jadi itu tiga produk-produk solusi, produk hobi, kemudian produk custom. Apakah produk teman-teman sudah masuk di niche ini? Oke, okay, semoga menjadi bahan insight atau menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Oke. Okay? Contoh, saya akan berikan contoh kepada teman-teman. Yang pertama produk solusi. Kalau saya bicara produk solusi teman-teman ya, berarti menyelesaikan suatu masalah, gitu kan? Jadi ada masalah apa di market, kemudian itu yang kita masuk gitu ya. Nah, produk solusi ini saya memberikan contoh seperti pelangsing. Coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, produk pelangsing ini adalah produk yang dibutuhkan. Sampai kapan? Sampai manusia masih mengalami obesitas, kegemukan. Sampai wanita masih pengen merasa cantik gitu. Ketika mereka merasa cantik, mereka merasa langsing, mereka merasa lebih pede, lebih dihargai. Nah, mengapa saya katakan produk solusi adalah produk yang kalau kita mainkan di Facebook Ads itu masanya panjang, teman-teman. Kenapa? Ya tadi kembali ke teman-teman ya, yang saya bilang tadi bahwa selama masih ada masalah obesitas, selama masih ada masalah orang pengen kurus, ya tetap dibutuhkan. Tinggal bagaimana Anda memainkan angle dalam penawaran Anda. Itu produk solusi ya. Dan kalau ditanya ke saya, emang gimana ya, saya katakan saya lebih nyaman bermain di produk solusi, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua nih, ya contoh produk hobi. Produk hobi adalah segala sesuatu yang nggak penting-penting banget, tapi karena hobi, karena maniak, ya udah, gue beli. Tiba-tiba nggak scroll dapat iklan tentang produk hobi, saya beli. Contoh, kopi. Nah, kembali ke pribadi saya nih. Kenapa? Karena saya adalah orang yang hobi kopi. Ya, suka ngopi gitu loh. Makanya kalau misalnya saya diberikan yang namanya kopi jenis A, kopi jenis B, kopi jenis C, saya pasti kepo, saya pasti penasaran kayak gimana sih rasanya. Gitu kan. Diberikan berbagai macam kopi, saya pasti coba ngerasain gitu. Jangankan kopi seperti ini, karena saya penikmat kopi, hobi kopi, Anda mau kasih ke saya kayak aksesoris kopi yang berhubungan dengan kopi gitu, misalnya mug-nya atau misalnya tempat untuk mengolah kopinya, saya pasti beli gitu loh. Walaupun nanti mungkin kapan saya pakai gitu. Kenapa? Karena hobi. Nah, hobi itu triggernya lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang pada umumnya. Ya kan? Jadi produk hobi ya, itu adalah contoh kopi. Jadi nggak hanya kopi, misalnya teman-teman hobinya apa gitu loh. Hobi saya adalah misalnya golf gitu kan. Nah, ketika dikasih yang namanya aksesoris tentang golf misalnya, Anda pasti beli. Hobi Anda K-pop gitu loh. Kalau dikasih misalnya pernak-pernik K-pop gitu kan, pasti beli kan, walaupun Anda kapan nggak tahu kapan butuhnya gitu kan. Itu produk hobi. Nah, yang ketiga adalah produk custom. Ini lagi banyak di online, banyak juga yang memainkan. Produk custom ini menjadi satu produk yang diincar juga. Kenapa? Karena ini di custom disesuaikan dengan kebutuhan orang. Karena kenapa? Tidak semua produk itu kan bisa di custom, ya kan? Artinya barang-barang yang ada secara umum itu ya umum aja gitu. Kalau custom itu dibuatkan sesuai dengan keinginan sendiri, keinginan daripada konsumen, ya kan? Nah, itu mereka butuh, mereka pengen beda yang saya katakan tadi. Mereka pengen beda, mereka pengen tampil beda, tampil unik daripada teman-teman yang lain gitu. Biasanya kalau mereka buat produk custom, misalnya topi atau kaos atau apa gitu, itu biasanya mereka pakai buat selfie,
ditaruh di Instagram dan lain sebagainya. Jadi ada apa ya, ada rasa bahwa wah ini limited gitu, nggak dipunyai oleh orang yang lain ya. Jadi tiga contoh ini teman-teman ya, tiga contoh ini yang teman-teman nanti bisa mainkan. Jadi pilih produknya di antara tiga ini, kemudian teman-teman terapkan strategi yang namanya 1 juta per hari ini. Tapi banyak sekali teman-teman yang masih bertanya ke saya tuh. Banyak yang masuk via Japri, balas email saya, masuk ke Japri Telegram dan lain sebagainya bertanya ke saya, "Coach, tapi saya nggak punya produk." Saya udah arahin, kamu ke YouTube saya aja, kamu lihat, saya sudah sering banyak sekali mengenai cara riset produk. Kan kita nggak sembarang ya, tadi kita udah kasih misalnya nih, tiga produknya ini nih teman-teman. Teman-teman harus riset lagi, harus diolah lagi. Cara olahnya gimana, menvalidasi market. Berapa jumlah marketnya, market size-nya berapa, kompetitornya seperti apa, itu dipertimbangkan semua. Tapi kalau teman-teman repot, saya bingung kayaknya mau ngeriset produk laris. Saya bingung harus ngeriset dari awal, ribet kayaknya buat saya gitu. Tapi saya pengen menghasilkan gitu loh, pengen punya jualan produk laris. Teman-teman nggak perlu khawatir karena kenapa, di kelas online sudah disiapkan produk laris. Ya, jadi produk laris teman-teman tidak perlu stok, jadi tidak perlu nge-stok barang, nggak perlu. Teman-teman cukup dropship aja. Nah ini, kalau teman-teman bingung apa itu dropship, coba teman-teman cari di video di YouTube saya ini. Saya sudah menjelaskan bagaimana dropship itu. Dan cocok untuk pemula yang mau start, belum punya produk, cocok dropship. Apalagi di kelas sudah disiapkan produk laris. Dan setiap bulan itu selalu diupdate. Apalagi untuk bulan ini, itu ada yang spesial di kelas online, di produk laris. Karena ada strategi terbaru yang saya masukkan di produk laris tersebut. Kemudian, cocok buat teman-teman yang mau menghasilkan. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak punya produk ya. Anda bisa cari di YouTube saya ini mengenai riset, atau kalau nggak mau ribet, teman-teman maunya, oke, kok saya udah disiapin nih yang udah di riset, oke, di kelas online udah ada, ya. Oke, nah, teman-teman, mungkin ada bertanya, ada nggak coach orang-orang yang udah dropship dan masih dropship tapi berhasil? Itu banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya lihat di grup Belajar FBX, di YouTube juga masih isinya banyak yang komen, dan juga saya lihat juga di email masih banyak yang nanya. Nah, saya jawab nih. Ya, ini ada satu member nih, Anda lihat, ini produk 100% dropship ya. Dia dropship, dia nggak pegang barang. Ya, dia dropship, dia hanya modalnya foto, video, buat konten marketingnya. Gitu kan. Anda lihat, dia bisa menghasilkan 1079 initial checkout. Itu adalah proses pembayaran yang dimulai kalau di Facebook Ads. Dengan total closing 658 pitches. Dan omsetnya adalah 119.851.500 dengan profit 45 juta sekian. Ya, ini dropship ya, teman-teman ya, tanpa pegang produk. Jadi ada, karena mereka harus konsultasi dengan saya bagi yang sudah member. Nah, lihat ini untuk bulan Mei kemarin, jadi 1 sampai 31 Mei 2020. Jadi terbukti ya. Kemudian yang kedua juga nih teman-teman lihat ada bahwa ini di grup VIP 4, dia masih dropship peralatan rumah tangga. Sistem 100% dropship, salesnya 244 pitches, total omsetnya ada 37.075.000 sekian, dan profit yang didapatkan itu 22.655.300 di bulan April kemarin ya, 1 April sampai 30 April 2020. Jadi itu adalah kisaran atau gambaran teman-teman di kelas online yang masih mainkan sistem dropship teman-teman. Oke, ini juga ada nih, kalau misalnya kok saya pemula, kira-kira gimana peluangnya? Ya, peluangnya Anda bertahap, nggak mungkin Anda tiba-tiba langsung nge-boom gitu, nggak bisa. Bertahap dulu, mungkin Anda menghasilkan, mungkin kalau belum pernah awam banget, mungkin 1, 2, 3 sales per hari baru Anda naik gitu. Contoh ini pemula yang dia masih 100% dropship, ya belum stok produk, dia dapat 14 invoice dan 115.000 per invoice-nya, ya. Setelah mendapatkan tentunya harus ada konsultasinya teman-teman, oke ya. Ini strateginya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan objektif di Facebook Ads, teman-teman bisa menggunakan website traffic atau conversion, dan minimal closing 10 pitches per hari. Ini target kita nih. Ya, target kita harus closing 10 pitches. Gimana kos, kalau saya pemula seperti apa? Ntar saya breakdown ya. Kemudian profit margin minimal 100.000 per produk. Kenapa? Nanti sebentar teman-teman nanti lihat gambarannya. Nah, setelah ini teman-teman ya, saya akan memberikan ada 3 ya, 3 chart yang nanti teman-teman bisa pelajari gitu loh. Artinya teman-teman bisa dapatkan perbandingannya ya. Soal yang saya namakan siklus 1 juta per hari. Ini saya jelaskan seperti ini teman-teman. Yang pertama teman-teman harus pastikan dulu adalah teman-teman menjual produk laris yang saya katakan tadi. Tanpa produk laris, teman-teman akan sangat sulit menghasilkan, gitu loh. Kalau Anda punya produk sendiri, produknya harus diramu dulu, diatur konten marketingnya dulu, baru beriklan. Jadi bukan harus produk laris juga, produk Anda sendiri bisa juga, tapi kita harus banyak nge-tweak-nya, banyak membuat value-nya. Kita atur dulu produk Anda sampai bisa dikategorikan produk laris. Ya, jadi pastikan teman-teman, ini harus terpenuhi ya. Kalau nggak terpenuhi, semua ini nggak akan work.
ya, harus terpenuhi. FBS, produk laris Anda yang iklankan di FBS, tayang ke Newsfeed audience bersponsor. Mereka masuk dalam landing page Anda. Syarat yang kedua adalah Anda harus menemukan atau sudah menemukan yang namanya winning landing page. Winning landing page itu adalah landing page yang convert. Landing page yang sudah Anda lakukan fase split test dan sudah mendapatkan konversi yang cukup lumayan. Biasanya dilihat dari mana, Coach? Biasanya dilihat dari perpindahan dari landing page view menuju button, menuju WhatsApp, menuju real apa? Real WhatsApp yang masuk di CS Anda kah, atau Anda yang sebagai CS. Ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian WhatsApp, harus punya WhatsApp ya sebagai admin. Jadi ini orang masuk 200 landing page. Contoh ini parameter pertama ya. Parameter pertama adalah orang yang melihat iklan Anda, ya, orang ngeklik iklan Anda, akhirnya ada 200 orang yang masuk dalam landing page Anda, membaca, oke, okay, ini yang dijual, bla 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 bla. Tapi ini sudah winning landing page ya, bukan landing page yang baru Anda mau ngetes, enggak. Makanya di kelas jago landing page diajarin gimana agar teman-teman bisa buat landing page yang convert. Ya. Pastikan sudah dapat landing page, winning landing page, setelah itu, kita harus mentargetkan minimal masuk 200 landing page view per hari. Nah, itu ada strateginya yang saya breakdown di kelas online ya. Bagaimana caranya ngedrive traffic sampai 200 landing page view, 200 landing page view per hari. Toh sekarang CPR untuk landing page view itu sangat murah ya. Beda. Masa COVID ini yang saya temukan cost per result dari landing page view ya. Jadi biaya per penayangan halaman tujuan itu murah saat ini. Bahkan di bawah 1000, teman-teman ya. Kalau dulu kan 1500 sampai 2000, sekarang murah. Nah, ini 200 orang yang klik landing page Anda, pastikan sudah convert landing page, sudah winning landing page. Usahakan dia yang masuk sini 10-20%. Nah, ini ada metodenya sampai bisa masuk 10-20%. Artinya kalau 200 landing page view, orang yang melihat landing page Anda ada 200 orang, minimal itu kalau kita katakan 10-20%, oke, kita katakanlah 20%. Berarti ada 20 orang yang masuk yang benar-benar masuk di WhatsApp. Ingat teman-teman, karena nggak semua orang yang masuk landing page Anda ini akan menekan tombol beli. Bisa aja mereka mungkin back karena mungkin, oke, nanti saya beli. Makanya itu fungsi pixel, Anda bisa retargeting. Atau mereka masih, contohnya, oke, nanti deh mereka masih bookmark atau mereka save iklan Anda. Mereka akan di lain waktu gitu. Jadi ada fase-fasenya teman-teman. Jadi makanya teman-teman harus mengetahui hal tersebut agar teman-teman tahu, oh, conversion rate-nya saya harus seperti ini yang harus saya atur. Ya, jadi 10-20% di WhatsApp. Jadi kalau 200 yang lihat landing page, oke, kita katakan 10-20%, oke lah kita ambil 20%-nya, berarti 20 orang yang masuk di WhatsApp yang nanya-nanya, halo, saya mau tanya ini ada nggak? Pokoknya 20 orang dari 200 orang yang sini yang masuk WhatsApp hanya 20 orang. Karena itu adalah conversion minimal, conversion rate minimal atau perpindahan, bukan conversion rate tapi perpindahan dari landing page view ke WhatsApp. Jadi kalau 200 berarti ada 20 orang yang akan masuk di WhatsApp Anda. Nah, kalau kita pakai 10-20% berarti kan 20 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar 20 orang yang masuk di WhatsApp ini kita meng-closing mereka, bisa meng-closing mereka. Ya kan? Makanya saya katakan bahwa tugas Facebook Ads hanya bawa orang sampai di WhatsApp. Kalau dia nggak closing di WhatsApp, bukan salah Facebook Ads lagi. Anda harus tahu bagaimana menjalankan teknik closing. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat teman-teman nih, ya. Sudahkah tahu teknik closing gitu. Jadi kalau misalnya 20 lead calon pembeli masuk, teman-teman bisa mengclosing minimal 10% kalau dari saya di kelas itu 10%. Tetapi dengan strategi ini, dengan teman-teman menjalankan teknik closing, kita mengejarnya sampai 50%. Itu udah tinggi. Ya, bahkan ada teman-teman di kelas online yang conversion rate-nya bisa sampai 60-70% gara-gara teknik closing-nya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya 20 lead yang masuk, 50% teknik closing, kita jalankan teknik closing lewat CS kita atau kita, itu akan terkonversi 10 pembeli. Ya kan? Kalau 10 pembeli kali 100.000 udah 1 juta. Gitu, ya kan? Jadi jelas ya, ini adalah alur yang teman-teman bisa jalankan. Alur pertama, kita nanti bisa merubah parameter-parameter nantinya di sini ya. Nanti saya jelaskan di belakang nanti. Kita juga bisa otak-atik parameter kedua maupun parameter ketiga nih. Nah, sekarang coba kita otak-atik ya yang namanya parameter kedua. Nah, kalau teman-teman sudah biasa di produk teman-teman, sudah biasa melakukan ngebuat landing page, sudah biasa men-tweaking landing page, sudah biasa men-split test landing page, teman-teman akan menemukan pola dalam landing page-nya. Kalau sudah menemukan pola, kita bisa menaikkan yang namanya perpindahan dari landing page view ke WhatsApp. Ingat, tadi kan parameter 1 dulu landing page view kita nggak rubah ya. Sekarang juga di case yang kedua kita nggak akan merubah 200 landing page view-nya. Oke, okay, di hari itu tetap 200 landing page view yang masuk atau orang yang menuju landing page Anda melihat penawaran Anda 200 orang. Tetapi kita mencoba menaikkan perpindahan dari landing page view ke WhatsApp minimal 30%. Kalau tadi kan 10-20% ya.
sekarang 20-30%. Ada perubahan pasti teman-teman ya. Kita sudah dapat, contohnya sudah dapat convert landing page-nya, ada trigger yang Anda masukkan di sini sehingga conversion-nya bisa naik ya, perpindahannya bisa naik dari LP ke WhatsApp. Dia akan naik walaupun hanya 200 landing page view, tapi dia akan naik. Kalau kita naikkan 30%, itu akan kena 60 ya. Otomatis 200 yang lihat landing page Anda, akan ada 60 yang masuk sebagai lead di WhatsApp Anda. Sangat tinggi, teman-teman. Ini memang sudah melalui proses split test yang beberapa kali Anda tes ya, ini ya. Dan juga ada something atau sesuatu yang harus Anda trigger di landing page agar orang masuk ke WhatsApp. Paham ya, teman-teman ya? 60 nih, ingat kita nge-tweetnya hanya di sini, nge-tweetnya di sini, sesuatu yang kita trigger di sini itu bisa menaikkan lead kita yang masuk ke WhatsApp minimal 30% kita kejarnya. Ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, kalau parameter kedua ini kita naikkan 30%, tapi parameter ketiga kita nggak naikkan, 50% aja coach, nggak perlu tinggi-tinggi deh, nggak perlu terlalu sadis deh cara closing-nya atau gimana. Oke, berarti kalau 60 lead yang masuk di WhatsApp, dengan 50% teknik closing, menggunakan teknik closing, berarti berapa? 30 pembeli. Hari itu juga, 30 kali 100 ribu, 3 juta. Ya kan? Hanya dengan merubah parameter kedua. Ya, kita kan nggak merubah parameter 1, nggak merubah parameter 3. Kita merubah parameter 2, yaitu bagaimana caranya agar masuk ke WhatsApp lebih banyak. Itu saya katakan tadi, ada sesuatu yang harus di-trigger di sini, harus dipicu. Ya, itu saya sudah berikan ya di kelas online ya, apalagi yang paket 5 kelas. Itu saya udah kasih ke teman-teman semua di sana. 30 kali 100 ribu, 3 juta. Ini case yang kedua, parameter kedua yang kita nge-tweak-nya. Nge-tweak itu kayak sesuatu kita ngetesnya, mencoba, mencari patternnya, mencari ini yang terbaiknya, kayaknya ini yang pasnya gitu. Itu nge-tweak namanya. Ya. Yang kedua ya. Sekarang di parameter yang ketiga nih. Parameter yang ketiga, kita akan naikkan teknik closing. Kita akan naikkan conversion rate-nya. Tetapi parameter pertama dan kedua tetap sama. Parameter pertama, 200 landing page view. Kemudian parameter kedua, okay lah coaching nggak perlu terlalu muluk-muluk dah, 10-20% dah, okay, nggak masalah ya. Kita masih ngetes lah LP kita, okay, nggak masalah. Tetap kuncinya 200 landing page view, kemudian minimal 20%, kita kejarnya 10-20% ya. Itu masuknya ke WhatsApp berapa? Tetap 20 kan? Tetap 20 orang kan? Kalau kita 20 orang, kemudian kita teknik closingnya atau cara closingnya kita naikkan, gimana caranya? Harus menjalankan teknik closing ya. Teknik closing sampai hari ini ada versi 1.0 dan akan segera saya update di versi 2.0 materi teknik closingnya. Kita naikkan menjadi 60%, itu pasti naik jadi berapa? 60% dari 20 orang lead ini berapa? 12 pembeli. 12 kali 100 ribu jadinya 1.200 ribu. Paham ya? Parameter ketiga yang kita rubah. Nah, di sini dari 3 chart yang saya berikan ini ke teman-teman, ya ini kan, teman-teman dapat gambaran kan ya, sekarang bagaimana caranya untuk meraih 1 juta per hari. Ada beberapa part yang teman-teman harus lihat ya. Yang pertama, pastikan Anda menjual produk laris yang saya katakan tadi ya, 3 produk tadi. Ya, itu dari saya. Kalau misalnya Anda mungkin ketemu di luar juga berbeda, silakan. Tapi ini yang biasa digunakan saya pribadi juga member kelas ya. Pastikan produk laris sudah divalidasi. Kalau Anda nggak punya produk bisa di kelas online, disiapkan produk larisnya. Kemudian parameter pertama, kita 200 LP view-nya. Kita minimal masukkan 200 orang yang melihat penawaran kita. Kayak misalnya ini, kalau Anda jualan di mall, semakin banyak orang yang masuk ke dalam mall, otomatis potensi omset mall itu semakin besar. Sama juga landing page ini seperti mall di mall online Anda. Semakin banyak traffic yang Anda masukkan, semakin besar potensi closing di dalam landing page tersebut. 200 landing page view ya. Ingat, kalau ini kita tambahkan lagi nih misalnya. Kita genjot budget lagi nih misalnya. Ya. Atau tambahin lagi misalnya campaign-nya atau asset-nya. Ini akan tinggi lagi nih. Bukan 200 lagi, lebih gitu loh. Tapi ini standar-standar banget nih. Ya kan? 200 landing page view. Ini parameter pertama nih. Kita ngerubah parameter aja, itu bisa berubah semuanya. Ya, kalau kita naikkan ini 300 pasti berubah semuanya. Tinggal kita mainkan saja. Ingat 3 parameter ya. Parameter pertama landing page view ya, ini seperti ini teman-teman, dan pastikan terpenuhi juga produk larisnya, kemudian juga winning landing page-nya. Ingat ini penting, winning landing page, kemudian pahami teknik closing-nya. Di sini ya, pahami teknik closing-nya. Paham ya teman-teman ya? Seperti ini parameternya. Jadi tinggal kita ngerubah-rubah aja ya, parameter mana yang kita mau rubah nih. Apakah parameter traffic yang masuk 200 landing page view kita naikkan lagi ya, atau misalnya kita naikkan okay, 200 aja nih, budget saya kecil contohnya. Nah ini, kalau Anda budget kecil, berarti Anda harus nge-tweak-nya di LP-nya agar perpindahannya tinggi. 30% mungkin saja, bisa saja. Dan ada yang terjadi seperti itu, asalkan Anda ketemu LP yang convert dan memang ada something yang di-trigger dalam landing page-nya. Ya kan?
tetap dalam 200 landing page view, traffic yang sama, tapi hasilnya berbeda karena ini dinaikkan. Otomatis lead-nya lebih banyak ketika pakai teknik closing minimal 50%, lihat 30. Ya kan? Kasus lagi yang ketiga tadi saya ulang, dengan jumlah yang sama 200 landing page view, kemudian kita ya udah close 20% aja deh perpindahannya dari WhatsApp, ketemunya berapa? 20 lead. Kalau kita pakai, kita naikkan teknik closingnya 60% dari 50 jadi 10, perubahan jadi dari real closingnya pembeli yang beli. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini 3 chart ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisa kira-kira saat ini saya salahnya di mana, atau kira-kira kalau saya mau mulai harus seperti apa, parameternya seperti apa ya, seperti ini. Silakan teman-teman bisa screenshot kemudian teman-teman lakukan simulasi. Tapi ingat prasyaratnya adalah produk laris yang saya katakan tadi ya. Produk laris juga menggunakan rute sukses beriklan. Kemudian landing page-nya itu harus winning landing page, harus yang convert. Teman-teman harus menguasai teknik closing. Kalau mau lebih powerful lagi, teman-teman nanti bisa gabungkan di sini dengan email marketing. Agar data yang masuk, Anda bisa nge-grab yang namanya nomor WhatsApp, dan juga Anda bisa nge-grab yang namanya di sini nanti tambahin email list. Gitu loh. Karena email list sangat powerful, teman-teman. Nah, makanya kenapa materi 5 kelas sangat kepake banget, apalagi di update bulan Juni ini, itu ada grup khusus untuk mereka-mereka yang sudah berproses, ya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini contoh, teman-teman, saya berikan contoh laporan hasil iklan atau contoh metrics dari member kelas online. Yang tadi yang saya katakan, ya, di mana dia menjalankan campaign dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2020. Teman-teman lihat di sini, dia mendapatkan yang namanya closing 519 piece, ya. Di mana total IC atau initial checkout ada 1083, atau orang yang menekan tombol beli di landing page-nya 1083. Kemudian dia dapat namanya omset 77 juta, profit 51 juta sekian. Profit bersihnya ketemunya di 42.160.000. Baik teman-teman, ini adalah contoh ya, contoh metrik salah satu member kelas online yang tadi saya beritahu di depan teman-teman, di mana ketika dia menjalankan campaign ya, itu ada 999 tayangan halaman landas atau orang yang mengunjungi landing page-nya. Kemudian orang yang menekan tombol belinya itu ada 193 ya. Itu ada sekitaran persentasenya 20%. Ya, itu bukti praktek dari 3 chart tadi yang saya berikan ya, secara sederhananya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang bertanya, "Coach, hal apa yang harus dipersiapkan untuk menjalankan strategi ini?" Ya, hal apa saja? Yang pertama, saya langsung aja, yang pertama produk laris margin minimal Rp100.000. Kenapa saya katakan Rp100.000? Agar kita ngejar 10 aja, kita udah dapat 1 juta. Itu kan sederhananya. Ya kan? Yang kedua, winning landing page. Ya. Teman-teman harus menguasai atau harus membuat winning atau membuat landing page yang winning. Ya, offernya. Ya. Ketiga, paham rute sukses beriklan. Kalau Anda nggak paham rute sukses, Anda akan menemukan kendala. Yang keempat, menguasai teknik closing. Teman-teman harus belajar bagaimana untuk meng-closing orang. Yang kelima, mengerti email marketing. Kenapa? Teman-teman nanti bisa integrasikan dengan autoresponder agar teman-teman mendapat data email untuk teman-teman lakukan follow up. Karena ketika kita punya data email, kita lebih hemat lagi karena kita nggak ngeluarin biaya untuk ngiklan lagi. Kita tinggal broadcast via email ataupun autoresponder. Kemudian berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Keenam adalah komitmen untuk praktek. Nah ini teman-teman, komitmen untuk praktek. Jadi banyak yang bertanya, "Coach, bisa nggak saya sukses di kelas ini?" Saya akan tanya balik, Anda siap nggak memberikan waktu Anda? Anda siap nggak untuk menjalankan semua tugas yang diberikan? Anda siap nggak untuk menerima masukan yang diberikan? Gitu kan? Intinya seperti itu. Kalau teman-teman yang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Kenapa? Karena bimbingannya sama. Yang membedakan hanya mungkin Anda kurang action. Ya, Anda nggak pernah action, Anda hanya kayak pengkoleksi materi gitu. Makanya Anda harus action, dan ya terakhir wajib untuk konsultasi privat. Karena kalau menurut saya video saja nggak cukup ketika Anda belajar, apalagi pemula, Anda harus dibimbing gitu loh. Kenapa? Anda butuh panduan. Seiring waktu berjalan, Anda akan menemukan kasus demi kasus yang Anda nggak akan tahu. Artinya Anda belum pernah melewati kasus tersebut. Anda sebenarnya harus mengkonsultasikan kasus tersebut dengan orang yang sudah pernah melewati kasus itu gitu, atau kejadian itu, atau misalnya contohnya masalah itu gitu. Makanya kenapa saya katakan FBS itu case by case. Semakin Anda berprogres, itu akan semakin ketemu kasus. Kalau Anda tidak tahu dan tidak diberikan apa konsultasi, Anda bingung sendiri, stuck. Nah, di sinilah biasanya pemula yang berkata, "Saya gagal, saya boncos." Padahal Anda sebenarnya nggak menemukan solusi. Anda boncos, Anda rugi karena Anda nggak menemukan solusi. Kalau Anda menemukan solusi, nggak akan rugi. Gitu kan? Orang dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Gitu lah, teman-teman ya. Oke? Oke, baik teman-teman, itulah video saya kali ini, strategi 1 juta per hari via request dari teman-teman yang banyak masuk ke email saya, bahkan japri Telegram saya ada, di grup belajar juga ada. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman, dan apa yang saya share ini nggak akan work, nggak akan
berhasil ketika Anda hanya nonton saja, tidak mempraktekkan gitu loh. Ya, akan berhasil ketika Anda mempraktekkan dan mengkonsultasikan, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau Anda ingin dapat update terbaru, saya akan update terus materi-materi mengenai dropship, Facebook ads, email marketing, landing page, dan closing, dan berbagai macam ilmu tentang digital marketing. Silakan teman-teman nanti melakukan subscribe, klik tombol merah di bawah subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Kenapa harus subscribe dan nyalakan lonceng? Agar ketika saya update video terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Semoga bisa bermanfaat. Saya doakan teman-teman sehat selalu di masa pandemi ini, dan tetap semangat. Kita bisa menghasilkan dan terus menghasilkan. Sudah banyak member yang menghasilkan walaupun di masa COVID ini, ya. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Salam sukses buat teman-teman semua.